kerja di offshore ni lama sekali apabila kita keluar rumah, cuma wajah-wajah kesayangan hamba tu. Dan setiap perjalanan saya untuk pergi kerja, kita rasakan mungkin itu adalah perjalanan ke akhir. Yang paling saya tak boleh lupa ialah satu perjalanan yang sepatutnya mengambil masa lebih kurang 20 jam. Tapi waktu itu monsun, kita mengambil masa lebih kurang 10 hari baru sampai. Dan dengan keadaan ombak yang bergelora, kita hanya tahu apabila kita nampak cahaya, wah, itu platform. Ketika momen saya pernah lalui ke Padang Berehat, the loudest siren yang kita pernah dengar, tiba-tiba satu platform ini pada whole platform berasap. And saya cakap diri saya, okay, this is it. Dalam keadaan kekalutan tu, kita found out that ada sedikit bocoran minyak jatuh ke atas pipe yang sangat panas. The result tu berasap. 10, 9, 8, 7, 6, 5 seconds, 4, 3, 2, 1,